Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi antara Tasikmalaya dan Garut ya. Saya singgah di Kampung Naga. Kampung Naga ini mengingatkan saya sekitar 14 tahun lalu bersama dengan teman-teman Pasca Sarjana Unpad Bandung angkatan 2008. Ini Kampung Naga sudah ada beberapa perubahan ya, termasuk Tugu Kujang ya. Tepat di depan pintu gerbang memasuki Kampung Naga. Buat teman-teman Pasca Sarjana Unpad angkatan 2008 ya, kita mengenang kembali di kampung budaya yang eksotik dan penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal. Salam, mudah-mudahan teman-teman sehat dan bisa berkunjung kembali ke sini. Masih ada aksesorisnya. Kita masih turun lagi. Aduh, berapa anak tangga lagi? Oh, ternyata yang curamnya rumahnya. Oh, coba kita lihat ke sebelah kiri. Wah, ini dia Kampung Naga. Bang, numpang lewat bu. Ya, di sebelah sana, kampung sana, sebelah kanannya sungai. Sungai dan di ujung sana ada leweng yang disebut leweng larangan. Pak Jat. Iya. Sehat Pak Jat. Alhamdulillah. Kita sampai di mana nih Pak Jat? Sudah di kawasan Kampung Naga. Ya, perkampungan eksotis ya. Ya, kawasan Kampung Naga sebelah kiri Pak Ajat itu sudah kelihatan kampungnya. Satu kampung adat yang apa namanya cukup menarik dan ini salah satu kekayaan budaya Indonesia. Tentu harus di penasaran kita ke sana Pak Ajat ya. Ya. Yuk. Mau hitung tangga? Oh, tadi luar biasa. Dari atas ada sudah menghitung berapa tangga. Oke, cukup lanjutkan masalah. Pak Jas. Dan yang lebih menarik, lingkungannya sangat bersih ya. Ditata dengan apik, dengan ciamik. Keren. Masih menghitung tangga. Wow, sungainya sudah terlihat. Seri, indah. Buat teman-teman alumni Unpad nih, Pasca Sarjana Fikom 2008. Coba masih hafal enggak dengan Pak Risman dulu Pak RT ya, yang sempat menjamu kita dengan putihnya penya. Dan memperlihatkan ikan lele yang jumbo-jumbo di sana. Jumbo. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Sehat selalu, Pak Risman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan ya dengan Pak RT Bahula Kapungkur diajak kembali untuk jalan-jalan. Itu mah ya sudah ditentukan, cuma harus ketemu lagi dengan yang mau kuasa. Ini Pak, masih leweng larangan ini Pak ya? Ya, hutan larangan. Hutan larangan. Hutan larangan. Tuh, lihat. Kolamnya masih kolam yang dulu. Keren Pak Jat. Selamat datang, welcome deh nyapanya. Ya, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Kampung Naga. Mohon maaf dalam segi penerimaan hanya cuman dikasih obrolan. Alhamdulillah. Ya, tetap ada dalam in Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mari amin. Masuk mohon. Itulah sotik. Luar biasa. Oh, sekarang Lokmas. Nah, ini ikan mas.
Ini Karang Taruna apa yang pegang, Pak? Alhamdulillah. Sudah hidup ya Karang Taruna ya. Jadi punya bat, punya buruh teh di dieu, tina ieu. Aduh buruh teh. Hordak teh. Itu yang dicari itu 1000 rupiah. Alat tumbuk padi lesung. Leuit. Untuk melepas padi itu masih lumpang alu ini namanya, Pak. Menggunakan lesung. Jadi apa? Kamar mandi itu sadaya naoge di luar areal, di luar kampung. Aya anu di lebet kampung, Pak. Kamar mandi mah terkecuali di masjid tanggo wudu. Alhamdulillah. Punten. Alhamdulillah. Oh, mohon balik ditunya. Kita lihat agenda di Kampung Naga. Nah, ini jadwalnya tuh, punten Ibu. Jadwal ronda. Si Bapak, rondanya Rabu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu. Hai, Dedek. Hari Rabu. Ayat. Tekenging sembarangan mukul kokol. Tekenging di mana kokol sembarangan. Kode bahayanya, Pak. Ya waktu-waktu salat. Waktu salat lima waktu lah pami subuh bedug kokol. Kokol bedug. Terus duhur, asar, bedug bungkul. Sapami ieu mah anu kokol bedug mah subuh maghrib isya gitu nanti waktu anu dua waktu mah asar ieu mah bedug gitu. Lima waktu teh kalau mun sembarangan kokol ieu aya kana ngempelkeun jalmi aya apa jalmi mah ketukarna benten sarana kokol waktu anu lima waktu gitu. Itu jadi benten akol telah benten kutuan mana lo sambarangan ya, Pak. Iya kali ini kita kayaknya sambarangan akol kokol kemari kita ayak nanti kita nanti alat pengeras gitu mohon itu nanti ada toa ada speaker ayak gitu. Nanti listrik itu nanti mohon nah, listrik terus gas kalau yuk masak itu nanti jadi nganggo na kai bae Pak di dieu mah kai nya tungku biasa kayak ningal tuh kabumi abdi nya mohon. Alhamdulillah. Oh, ini yang tempat dulu kita bertemu dengan Pupuhu dan Pak RT ya. Tuh, masih ingat teman-teman? Ini batu-batu yang masih bagus, saudara. Kita berada di mana, Pak Jat? Di Kampung Naga. Di atas ya, Pak Jat? Ya. Ada di apa? Ketinggian ini? Kelihatannya atap-atapnya. Apa? Luar biasa. Ini adalah miniatur struktur kebudayaan yang luar biasa, masih terjaga. Nah, ini kita mau ke rumah Pak RT. Aduh, Pak RT baik pisan. Aduh, nah ini masih itu. Tangganya masih tanah dan batu. Kemana, Dek? Kemana orang Pajat? Ke rumah mantan Pak RT. Ya.
ini salawas nah RT. Mayat. Dia kebetulan posisi rumahnya di sini ya. Paling ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Resep di luar, Mak. Hah? Resep di luar, mau ke dalam? Iya. Sahabat, saya mau bertamu ke rumah salah satu tokoh di kampung Arisman. Pak Arisman namanya, mantan ketua RT beliau. Sekarang sudah apa? Purna mendapatkan tugas baru. Mendapatkan tugas baru dan beliau apa mempersilakan kami untuk bertamu di rumah. Oke. Dijamu dengan teh hangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Di sini memang tidak ada listrik ya. Pemukiman-pemukiman warga juga nggak ada lampu tuh, lihat tuh. Biasanya di atas ada. Ini nggak ada lampu, termasuk di kamar-kamar masih menggunakan cempor, lampu tempel atau cempor ya. TV nggak ada, radio nggak ada. Untuk kebutuhan di Kampung Naga ini disuplai, mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan minyak tanah ya. Iya, minyak tanah. Karena ini spesifik satu kawasan apa namanya wisata gitu, sehingga pemerintah punya kebijakan khusus untuk kawasan Kampung Naga ini. Karena tidak ada aliran listrik, maka diberi subsidi melalui pemberian bahan bakar minyak tanah. Masih ada minyak tanah. Iya. Oh, suara ayam. Ya, mata. Oh, terima kasih, RT. Iya, Angleng. Mohon. Angleng mau dipotong eta nate. Ieu si daun jagung nate pamieu manjang ka ditu wajib cepatna. Wajib tina ketan, angin tina tipung. Mohon. Alhamdulillah. Bapak ingat masih tangan. Yo, anu, tangan. Oh. Tangan yang dibakar terus-terusan jadi ieu banyak kuatnya banyak. Tangan lihat cabuk ku, yo disaring heula. Pake ieu lebu tangan kieu. Mohon lebu. Disaring itu diayak lah istilahnya teh. Pakai cangkang kelapa. Pakai cangkang kelapa teh sores tebelah. Nah, terus dia cangkang kelapa itu. Oh, pakai cangkang kelapa. Ini bahannya? Tanah. Tanah, bahannya tanah. Yang dicampur abu. Di bawahnya ini tanah. Tanah jadi pakai ini kayu di bawahnya bambu. Oh. Diuruk dengan tanah. Jadi injak-injak lah. Kuat, Pak. Kuat, Pak. Padat. Mohon. Padat. Ini masih menggunakan ini, enggak ada gas ya. Tidak menggunakan semen. Campuran tanah dan abu, hasilnya kokoh. Ini bisa diinjak, hasilnya kokoh. Ini lampu. Nah, ini cempurnya tuh. Cempur. Untuk malam. Foto naik apa? Eh, artis. Foto naik, foto lampu nara. Endorse. Teman-teman Vkom Unpad dulu sempat dikasih tahu sama bapak ini bagaimana cara ngikat kepala. Ikat kepala ini namanya apa, Pak? Ikat kepala biasalah Sunda dia di kampung Lembur. Nah, tuh, ya. Masih ingat enggak teman-teman cara ikatnya? Diputar. Nah, gitu. Pajat ingetin pajat, nanti dicoba di rumah. Coba tahu, nyatet pelak ya. 2008, 2000, 2009 pas ini, Pak. 2009. Berarti 11 tahunnya. 11 tahun. 11 tahun. Oke, bela harus tahu. Alhamdulillah. Tambah tiris. Tambah tiris. Mohon, mohon. Hai. Nah, begini, jadi ada ukur antok namanya. Antok itu sudah disediakan oleh tukang. Misal biasanya saya sogok sekieu katanya tah. Mohon. Jadi nah ukurnya segini. Kamu di rumah carangna lah. Iya. Tah kieu. Mohon. Carangna teh. Kira keras ya, ngatur jarak penting banyak. Mohon. Jarak ya mah. Mohon. Ya nek gitu we tah. Sat dikitu keun gitu. Oh. Ukuran ku ieu alamat daya antok gitu. Sebab karena malah. Nah, tapi ngalita itu lupa eta peta. Jadi kayak pengikat. Mohon. 1 2 3. Jadi ini tuh enggak leset, Din. 5 6 7 7 mohon. 8 9 10 11 terumpai, Pak. Mohon. Jantan, tali Italia terus diikat gitu. Jantan moal lesot ya apanya? Mohon. Tidak pakai paku. Oh. Iya benar. Jadi diikat begini nih. Heeh, diikat terus. Garumpai istilahnya.
Leo. Ntar aja di sana. Jadi lami itu prosesnya teh, ya kita kan nyamke dia, masih baru hadin kan itu. Persiapan ya. Nyanyi. Nyam. Mangutnya. Ajat. Yuk. Kita zaman, kita zaman. Mangga Pak Ajat, mau ke Jamban? Kajaran ke lapangan, mangga. Sok. Pajat, Pajat mau ngapain ini Pajat? Apa? Jamban. BAB. Tradisional. Khas apa? Kampung Naga. Naik pesawat ya? Iya. Ya. Nah, itu bersih. Terus.